Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi amata wa ahya. Alhamdulillah alladhi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmatul iman wal Islam yang semoga Allah jaga kita sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan juga nikmat sehat wal afiat sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid tercinta ini, di Masjid Al-Istiqomah, yang semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan di dalam beribadah sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, pelaksanaan salat Idul Adha dan juga kurban ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka salatlah kalian, li rabbika, karena Tuhanmu. Karena Tuhanmu yaitu adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Maka dengan ayat ini Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa kurban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Itu adalah sunnah yang dikukuhkan, yang diperintahkan, yang mana ini sangat dianjurkan, sehingga bagi siapapun yang mampu untuk melaksanakan kurban, berkurbanlah. Karena Nabi Muhammad SAW selama hidupnya beliau setiap tahun selalu melaksanakan kurban. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkadah. Berbeda dengan mazhab Maliki, di mana beliau lebih keras lagi, beliau mengatakan bahwa kurban adalah hukumnya wajib menurut mazhab Maliki. Beliau berpegang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrobanna musallana. Beliau mengatakan barang siapa yang menemukan kelapangan, kemampuan, falam yudahi, namun dia tidak melaksanakan kurban, fala yakrobanna musallana, maka janganlah orang tersebut mendekat kepada tempat solat kami, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu dengan hadis ini Imam Malik beliau berpendapat bahwa berkurban adalah hukumnya wajib. Namun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau tetap mengatakan sunnah muakkadah tidak wajib. Kenapa? Karena beliau berpegang terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Nabi bersabda bahwa berkurban diwajibkan kepadaku, namun tidak diwajibkan kepada kalian semuanya. Dalam hadis lain juga dikatakan, umirtu bin nahri, aku diperintahkan untuk berkurban, wa huwa sunnatun lakum, namun itu adalah sunnah bagi kalian. Maka dari itu makna daripada kurban ini adalah yaitu kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan pengorbanan sebagai simbol kepada kita semua bahwa kita harus siap berkorban untuk agama ini. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah,
dengan hadis-hadis tersebut bahwa madhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, madhab Syafi'i mengatakan wajib, maka dari itu kita semua diperintahkan untuk berkurban sekalipun kambingnya kecil, yang penting memenuhi persyaratan. Maka dari itu hadirin Idul Adha rahimakumullah, bahwa pengorbanan di dalam kehidupan kita di dalam agama ini yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashiril muslimin. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwa menyembelih dan juga pemberian, pembagian daging-daging dan juga menumpahkan darah itu bukan sebagai wasilah pencapaian kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pencapaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan betul-betul kita ridha terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna daripada kurban ini yaitu menyembelih dan juga menumpahkan darah sebagai simbol yang sangat penting terhadap kita bahwa dinuna dinul udhiyah, agama kita adalah agama pengorbanan. Tidak mungkin agama ini akan menjadi jaya kalau kita tidak mau berkorban. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, kita di dalam melaksanakan yaitu adalah haji misalkan. Di dalam haji Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran bahwa dalam haji ini ada pengorbanan. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam memerintahkan ibadah itu adalah pengorbanan kepada kita. Ketika seseorang itu melaksanakan haji, maka mereka mengorbankan hartanya, mereka mengorbankan keluarganya, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampungnya, dan juga mengeluarkan uangnya, dan juga bahkan nyawanya, karena tidak mungkin saja dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Ini adalah merupakan suatu simbol pengorbanan kepada kita, bahwa ibadah haji adalah merupakan ibadah pengorbanan. Dan juga kita diperintahkan sholat 5 waktu, di mana dari mulai pagi sampai pagi lagi 24 jam kita diberikan oleh Allah tenaga, kita diberikan pemikiran, kita diberikan kesehatan, kita diberikan energi, kita diberikan segala hal kepada kita semua. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk berkorban sesaat saja, sebentar saja, tidak full 24 jam, namun hanya sholat 5 waktu saja. Maka sholat 5 waktu merupakan suatu pengorbanan, ibadah pengorbanan untuk kita semua. Kita korbankan waktu untuk beribadah kepada Allah, dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun terkecuali orang yang betul-betul ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, di antaranya lagi yaitu adalah pengorbanan, yaitu adalah pengorbanan harta, di mana kita diberikan oleh Allah harta sehingga kita bisa memberikan nafkah terhadap istri dan juga anak kita, dan juga siapapun orang-orang yang kita butuhkan, yang mereka butuhkan, dan kita berikan kepada mereka. Di dalam harta yang kita miliki ada pengorbanan, yaitu 2,5% yang diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan sebagai zakat mal kita, sebagai zakat harta kita, sehingga di dalam harta ada pengorbanan terhadap kita semua. Sehingga zakat adalah merupakan suatu ibadah pengorbanan dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun terkecuali orang-orang yang betul-betul untuk mendapatkan keinginan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluasan waktu sehingga kita bisa makan kapan saja. Selama 1 tahun kita bebas makan minum, selama 1 tahun kita bisa melaksanakan apapun yang kita inginkan. Namun dari 1 tahun itu Allah meminta kepada kita pengorbanan hadirin, yaitu adalah berpuasa selama 1 bulan, dan itu pun Allah masih sayang kepada kita. Puasanya tidak 24 jam, akan tetapi puasanya dari mulai keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari sekitar 12 jam saja. Dan juga bukan hanya di situ, Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita untuk sahur supaya kita sehat, supaya kita punya tenaga, sebagaimana Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua maka kalian akan sehat. Maka dari itu siapapun yang merasa punya penyakit yang penyakitnya sudah sulit diobati, maka jika memungkinkan maka kalian akan sehat. Maka di dalam waktu satu tahun Allah memerintahkan kepada kita untuk berkorban, yaitu selama satu bulan berpuasa, dan itu pun tidak full. Maka dari itu orang-orang yang melaksanakan puasa itu hanyalah orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah dan ingin menggapai keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, maka dari itu marilah kita berkorban segalanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini hadirin cuman sementara, cuman sesaat saja, hanya 60 sampai 70 tahun saja. Sebagaimana Nabi bersabda, a'maru ummati baina sittina aw sab'in, umur umatku itu hanyalah 60 atau 70 tahun saja. Dan apa yang telah kita korbankan untuk Allah supaya kita nanti selamat di akhirat, kehidupan kita yang selamanya di akhirat hadirin, bukan di dunia. Jangan lupa bahwa kita akan mati dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat harta, nikmat mempunyai istri, mempunyai anak, nikmat segalanya yang Allah berikan kepada kita, latus'alunna, jangan lupa Allah akan mempertanyakan kepada kalian semua. Maka dari itu ayo kita gunakan waktu yang sesaat ini, yang sebentar lagi, yang mungkin saja sebeberapa menit ke depan atau beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan, mungkin satu tahun, dua tahun, kita akan meninggal dunia. Dan itu pasti akan terjadi. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, bahwa sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti akan terjadi, namun banyak orang yang lupa dan menganggap itu seolah-olah tidak akan terjadi, yaitu adalah kematian hadirin rahimakumullah. Maka dari itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, manfa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ta'ala wa taqabbal amin bi dhalika wa dhalika ala sayyidina wa sharif ubbabi sayyidina wa Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'inu wa nastahdi wa nashkuru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihin nabiyina wal mursalin wa radiyallahu an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin abi bakrin wa umar wa usman wa ali wa anil awliya'i was salihin amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim wa alamu anna Allah amarukum bi amrin azim amarukum bi salati wa salam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin
innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsha wal munkar was suyuf al mukhtalifata wa shada'id wal mihan ma dhahara minna wa ma batan an baladina hadha khassa wa an buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya rabbana, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, di dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Maka dari itu jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang mulia ya Allah, di mana kami dari mulai kemarin dan sampai malam tadi dan sampai saat ini kami memuliakan-Mu ya Allah, mengagungkan-Mu ya Allah. Maka dari itu jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang mulia ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang agung ya Allah di depan-Mu ya Rab. Ya Allah ya Rab, jadikan perkumpulan ini sebagai perkumpulan mukadimah di surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah ya Rab, kumpulkan kami di surga-Mu nanti ya Allah. Ya Rab, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang selamat di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rab, selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, di mana kami tahu ya Rab bahwa siapapun yang terpleset dan masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, kami tahu bahwa siksa yang paling ringan-ringannya di neraka, sewaktu kaki ini diinjakkan di lantainya, maka ubun-ubunnya akan mendidih. Sungguh kami takut itu ya Rab. Maka selamatkan kami ya Allah, sehingga kami bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah ya Rab. Ya Allah ya Rab, selamatkan kami ya Allah, mudahkan kami dalam segala urusan ya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya Allah. Ya Rab, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada-Mu ya Allah, di saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepada-Mu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepada-Mu ya Allah, di saat kami sedang sholat ya Allah, di saat kami sedang mengingat-Mu ya Rab. Dan jadikan di akhir hayat kami mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rab, jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini ya Allah, ada yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ada yang punya masalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Yang punya hajat, Kau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Yang punya urusan, mudahkan urusannya ya Allah. Yang punya hutang, Kau bebaskan hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rab, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rab, terimalah amal ibadah kami selama ini ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Di suatu saat nanti ya Allah, jika kami meninggal ya Allah, berikan keriduan kepada kami ya Allah. Di saat kami meninggal, berikan keriduan kepada kami ya Allah, sehingga kami meninggal bahagia, dijadikan sebagai kuburan adalah sebagai rawdah min riyadil jinan, sebagai taman daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Rab, kabulkan doa-doa kami pada pagi hari ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah. Jika di antara kami ya Allah ada yang memutus silaturahim, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Karena sungguh orang yang memutus silaturahim, mereka sekalipun ibadah 100 tahun, 1000 tahun, tidak akan Kau terima ya Allah. Maka sadarkanlah mereka ya Allah di hari yang mulia ini, berikan kesadaran kepada mereka sehingga mereka mau mendatangi orang yang memutus silaturahimnya dan bersalaman dan meminta maaf sebelum terlambat mereka meninggal dunia ya Allah. Dan bagi yang sudah menyambung silaturahim, semoga Engkau jaga ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Rabb, jangan Kau tolak doa kami ya Allah. Unzur ilaina bi'aini rahmatik, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, dengan barakah hari yang mulia ini ya Allah, dengan Idul Adha ini ya Allah, pandanglah kami sehingga doa kami Kau kabulkan ya Allah, doa-doa kami Kau terima, amal ibadah kami Kau terima ya Rab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.